Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ratna Fatima. Saya biasa dipanggil Rafa. Saya sangat suka jalan-jalan, kemanapun itu. Di mana ada tempat yang indah, di sana saya berada. Di vlog yang pertama saya ini, saya ingin menceritakan kisah saya saat mendaki Gunung Sumbing. Gunung Sumbing terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Gunung ini merupakan salah satu gunung dengan jalur pendakian yang banyak loh. Ada jalur Garung, Bowongso, Gajah Mungkur, Adipuro, Mangli, dan lain-lain. Kali ini, saya akan mendaki via Dusun Butuh. Dusun Butuh berada di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Dusun ini indah banget, teman-teman. Struktur dusunnya yang bertingkat dan rumah yang berwarna-warni hingga dijuluki Nepal Van Java. Dari tempat tinggal saya di Tasikmalaya, membutuhkan waktu sekitar 8-11 jam untuk mencapai Dusun Butuh. Di sana, saya langsung disambut ramah oleh para penduduk loh. Untuk menuju dusunnya, kita bisa jalan kaki atau memakai via jasa ojek. Murah kok, hanya Rp10.000 saja ya. Saya langsung menuju base camp Simponi Sumbing diantar Mas Ojek. Lelah selama perjalanan, saya memutuskan langsung bersiap beristirahat, biar pendakian besok fit. Base camp pendakian dibuka jam 8 pagi. Sambil menunggu, saya menikmati panorama dusun yang sangat indah. Alhamdulillah, pagi ini begitu cerah. Sinar mentari yang hangat menyapa bercampur dengan udara yang dingin. Jalur ini terdapat 4 pos, juga terdapat pos ojek sebelum pos 1. Rupanya ramai juga ya, padahal tadi malam masih sepi loh. Setelah melakukan registrasi, pengurus base camp melakukan pengarahan tentang peraturan pendakian. Biaya simaksi pendakian Rp15.000 saja ya teman-teman, ditambah Rp5.000 untuk fasilitas base camp. Sudah termasuk wifi loh. Di sekitar base camp juga terdapat warung dan kafe untuk sekedar menikmati suasana desa. Kita akan ditawari jasa ojek dengan biaya Rp20.000. Setelah pengarahan, logistik dan peralatan pendakian diperiksa sedetail-detailnya loh. Ini dimaksudkan agar para pendaki membawa pulang sampahnya. Jadi, kebersihan dan keasrian gunung juga terjaga. Saya memutuskan untuk memakai jasa ojek untuk sampai ke pos ojek. Lumayan, memangkas waktu pendakian 90 menit.
Duduknya di depan ya teman-teman. Nanti jangan turun. Serem juga ya, tapi seru. Pendakian saya dimulai dengan jalur tangga. Cuacanya agak berkabut dan udaranya bertambah sejuk. Saya berpapasan dengan para penduduk yang bekerja di kebun, karena mayoritas penduduk dusun merupakan petani. Permisi, Pak. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Permisi, Pak. Meski pos 1 sudah dekat, tetap saja jalur tangga ini sangat melelahkan. Akhirnya, saya sampai juga di pos 1. Di sini terdapat warung. Ayo, dikit lagi. Senyum ke kamera. Sini istirahat di dalam. Iya, Bu. Dari Tasik, Bu. Saya beristirahat sejenak sambil menikmati sepotong semangka yang saya beli di warung. Jalur pos 1 sampai pos 2 didominasi oleh jalur tangga. Konon, terdapat hampir 3.000 anak tangga. Capek? Enggak. Lanjut. Gas. Setelah sekitar 70 menit melewati jalur tangga, akhirnya sampai juga di pos 2. Di pos 2, terdapat shelter yang cukup luas. Saya juga bertemu dua pendaki lain yang sedang beristirahat. Saya tidak ingin berlama-lama di pos 2. Hari semakin siang, dan matahari yang semakin terik akan membuat saya cepat kelelahan. Jalur menuju pos 3 cukup landai. Di jalur ini, terdapat dua aliran sumber air. Angin disertai kabut bertiup cukup kencang, menyembunyikan hangatnya sinar matahari.
Hanya satu mata air yang boleh digunakan, yaitu sumber air yang pertama yang saya lewati. Karena persediaan air masih cukup, saya tidak mengambil air. Jalur pos 3 didominasi oleh lereng juga bebatuan. Untungnya hujan tak turun, karena jika turun, jalur akan menjadi cukup licin. Setelah menempuh perjalanan selama 50 menit, saya sampai di pos 3. Ya. Di sini berjejer 3 shelter unik dengan bentuk saung. Terdapat pohon-pohon yang membuat pos ini cukup rindang. Pendaki diperbolehkan mendirikan tenda di sini. Namun, tujuan saya adalah pos 4. Konon, sunrise di pos 4 sangat indah, Mas. berduet dengan lautan awan untuk memanjakan jiwa dan raga. Saya beristirahat selama 15 menit di pos 3, di bawah shelter, ditemani nyanyian khas angin gunung. Pendaki hanya diperbolehkan menuju pos 4 jika mampu ke sana sebelum jam 3 sore. Jika melebihi jam 3, katanya cuaca akan berubah-ubah tak menentu. Matahari mulai menunjukkan keagungannya, meski terik sinarnya tak begitu terasa. Waktu yang dapat ditempuh menuju pos 4 adalah sekitar 90 menit. Semoga saja saya bisa ke sana tepat waktu. Jalur menuju pos 4 didominasi oleh lereng dan tanjakan yang terjal. Trek bebatuan juga masih Anan. sering dilewati. Rasa lelah dan jenuh mulai menghampiri. Saya hanya bisa mengusirnya dengan tekad dan semangat. Untungnya, pemandangan indah dan asri selama trekking selalu setia menemani. Setelah menempuh lereng selama Akhirnya. 100 menit, alhamdulillah, akhirnya saya sampai di pos 4. Tak ada hal lain yang terpikirkan oleh saya, selain ingin beristirahat sambil menunggu pergantian hari. Matahari terbit menyapa, begitu lantang, beralaskan lautan awan. Saya sangat bersyukur bisa menyaksikan keindahan ini. Saatnya melanjutkan pendakian. Jalur menuju puncak adalah padang tanjakan yang terjal.
Sesekali saya berhenti, menoleh ke belakang untuk melupakan rasa lelah, menikmati panorama yang tak bisa saya lihat setiap hari. Taman bunga Edelweiss di sepanjang jalur juga tak kalah memanjakan mata. Bunga abadi ini akan melekat abadi dalam pikiran saya. Sang mentari tak lagi malu bersinar seperti kemarin. Medannya terjal dan konsisten, banyak terdapat pasir dan bebatuan kecil. Membutuhkan waktu sekitar 60-90 menit untuk mencapai puncak. Puncak Gunung Sindoro terlihat seperti bersembunyi dari kejauhan. Semoga saya bisa mendakinya suatu hari. Lelah, syukur, haru, dan bahagia bercampur aduk saat saya menggapai puncak. Percayalah teman-teman, bahwa bumi Indonesia itu seindah ini. Apa yang saya dapat dari pendakian ini? Bahwa mencintai alam juga mengajarkan saya untuk mencintai diri sendiri. Sampai jumpa di kisah saya berikutnya.